here we go. Balik lagi dengan Bikers Kampung, motovlogger modal pas-pasan. Kali ini nyoba bongkar full cap ya guys, tutup tangki gara-gara karaten harus dibuka. Oke, saya nih bengkel abal-abal ya, terima bongkar tidak terima pasang. Ini kalau ada bautnya yang masuk. Oke, masangnya nih susah ini. Oh ya, perlu yang teman-teman tahu, pengguna R15 full clap atau tutup tangki ini sering banget karatan. Karena nggak tahu sih, misalnya kehujanan atau bensinnya ngisinya dikit-dikit kayak saya. Pokoknya harus dia sering-sering dia kasih pelumas, kalau enggak karatan nggak bisa dibuka, hancur ganti. Oke. Perawatannya sangat mudah, sebenarnya dikasih pelumas aja udah bisa. Yang penting rutin aja dikasih pelumas. Halo guys, ini jujur ya bingung nih. Ini mau masangnya agak-agak susah, pernya taruh di mana bingung enggak suar. Ini udah pernah dibongkar juga, dua kali dibongkar lah. Tapi yang pertama bisa, sekarang kok susah ini. Sering-sering dikasih pelumas aja ya, bukan hanya saat malam pertama dikasih pelumas, tapi tutup bensin tangki juga harus sering dikasih pelumas, apalagi R15 V3. Moga aja bener Andra ya. Semoga aja nggak salah. Bongkar nggak bisa masangnya ini. Ini saya kasih minyak goreng bekas sih. Oh. Tapi berguna juga, maksudnya biar mau dibakar ini, terima bongkar licin, terima bongkar, nggak terima pasang. Pira otak-atik. Masa enggak dikasih ini? Ya enggak bisa naik turun. Terima bongkar tidak terima pasang guys, bukannya jangan dilihatin. Itu tuh harusnya ada per lagi satu mas di? Enggak, ini cuma satu lah. Harus ada dua. Kapan itu aku bongkar ya satu? Waktu itu pernah bongkar udah bisa, tapi nggak tahu ini aku nggak bisa lagi, lupa. Udah nggak usah pakai tutup tangki lah. Seharusnya gini nih.
ininya di atas. Wih, cek kacamatanya apa tiboy. Masa harus buka tutorial? Ini pernya harusnya di sini nih. Mana? Ini nggak selesai-selesai guys. Sebenarnya pernya di sini. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Ini bener gini kan? Mana kok? Masa gak dikasih bar? Oke, bagi teman-teman pengguna R15 P3 sebenarnya kasih informasi atau tetangginya tetap bensinnya biar gak karatan seperti saya. Ini lho pak, isora ke. Oke, dijaga, disayang motornya. Kasih pelumas bisa minyak goreng, minyak sayur, pakai chain loop atau semprot rantai, pelumas rantai, bisa juga pakai 40 WD. WD itu juga bagus juga. Oke, thank you. Tiba. Sudah melebu tangki malah. Iku sing di kene bener kene. Ning kono. Sing pernah to lek nem asangno iku. Lore sok kenceng. Udah mati. Belum selesai. Enggak apa-apa. Ngalah lah kok cepat.